terus ada saya yang dibawa untuk. Oke, saya udah buka lagi nih, sini teman-teman, kita nikmati uang jujur. Kita semua nggak ada di sini. Wajah serem banget. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel YouTube aku ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan game internet cafe simulator teman-teman. Kalau kalian belum nonton gameplay saya yang pertama, kalian bisa nonton di linknya di bawah di sini. Oke. Nah, ini mumpung pagi-pagi lagi gabut, jadi ini saya lupa dan lanjutkan internet cafe simulator saya teman-teman. Sini kita continue. Dan sini dan kemarin itu saya buat satu dan apa ya teman-teman. Dan mungkin hari ini saya akan membuat yang terkas lagi yang kedua atau arcade mode ya, arcade mode dong, arcade mesin nggak tahu lah teman-teman. Kita lihat aja. Wah, kita 666 teman-teman. Wah, kok ini ngempak aja nggak bisa jalan. Oh bisa dong. Kepada hari kita sekarang teman-teman, kita makan dulu ya. Full lagi, mereka saya udah makan dua itu, terus full lagi kalau keuntungan bagi saya untuk membeli makanan lagi. Jadi saya UTW di sini, katanya di sini itu barangnya murah-murah teman-teman, ada potongan beberapa rupiah atau beberapa persen lah. Ya skip. Bersih pastinya. Bersih dong. Oh, nggak bisa doang, nggak dong. Oke lah, langsung saya daftar dulu lah. Start aja sih, nggak usah dimainin, kita start aja. Nah, saya mau bersih-bersih dan buka cafe. Mungkin saya mau buat warnet yang ada PC-nya teman-teman, tapi kayaknya warnet kurang loh. Ini aja budgetnya gede banget lagi. Oh, cuma dia aja yang nyampahin, mantap jiwa. Terima kasih sudah menjaga kebersihan. Oke, hari kedua di Asik Ukup Cafe. Kita lihat dulu siapa yang mau. Ya, wih, bayar pajak teman-teman. Internet bill, you must pay with 3D. Oh, kita dikasih 3 hari untuk membayar ini. Jadi, kita adalah orang bijak, jadi kita harus bayar pajak. Oh, siap. Oke, sudah. Tidak ada, oh ada teman yang gak tau teman. I can stay here long because it will be cold. Cold sih, berapa derajat emangnya. Coba saya ingatkan dia. Oh disini warm teman-teman. Disini, cold. Kita jalur lah 1 derajat. Anda alay. Gembel woi, Pak. Ampun, misi Pak. Nih kan bapaknya ini. Kena azab lagi loh jatuh juga. Ya udah marah dong. Makanya bayaran ya. Eh bayar dulu lah. Udah beres. Tujuh nggak bayar anjir. Nah ini rusak dong. Istri kemana anjir? Woi stiku mana woi? Wah, woi stiku hilang. Stiku hilang teman-teman. Stiku hilang dong. Stiku hilang dong. Oh iya nak, itu mas stiku. Wah, kampret stiku hilang teman-teman. Ya, tak buat apa yang dia? Bangkrut dong, baru mulai udah bangkrut teman-teman.
kan. Kalau kita dulu mah. Bagus kita dulu. Berapa? 150. Untung aja kita punya uang buat beli stick lagi. Lagi masih Vision Quest di dekat apa komputer iOS yang tinggi idiot, ya kan? Gara-gara orang gambung, gara-gara orang bambung tadi masih cukup kafe dibilang jelek dong, emang lagi. Oke deh, langsung kita tidak boleh atas semangat kamu, kita harus berusaha lagi untuk terbaik. Nggak benar, kalau mana mau tak pakai arcade pelan, malah ini mesti dibalik. Kita apa? Telat, stick kita di luar. Oke, stiknya sudah datang. Kita taruh dulu. Saya hilang loh, kita lagi maling dia mungkin yang lebih kena bayar tuh udah maling. Nah, lah percaya dia pasal tuh. Hei, kita buka lagi ya, di sini buka lagi. Apa? Oh, ya kan stiknya ada stik saya yang dibawa untuk. Oke, saya udah buka lagi nih, sini sini teman-teman, kita nikmati. Wanjur. Kita semua nggak ada di sini ya. Wanjay, serem banget anjir. Wah, ada tukang nggak jelas lagi. Kita sini aja, dan bu, mah berdiri sih lebih baik, berulang terbang. Wih, mana ini boy? Oh ini cewek ini mungkin yang lain. Oh ya benar-benar cewek ini masih duluan. Saya mau bisa komputer dulu. Saya mau biar ada mesin yang murah dulu mah. Tapi kalau misalnya saya apa namanya beli rental lagi yang kedua itu mungkin nggak cukup lah teman, kan nggak seru. Oh ini dingin kali kan teman. Terus kita gimana? Wah iklannya banyak banget anjir. Oke, tuh baru dia. Selamat menikmati bu. Ada maling, maling. Maling. Untung kalau kita ke orang tua ya. Untung kita ke orang tua ya, sampai kamu ya. Kalau dia ke orang tua tadi itu bakal rusak lagi dan beli stick lagi lo, awal uang lo kamu. Ini baru jam setengah tiga teman-teman, 14:29. Ih, nggak bayar lo, udah cantik-cantik nggak bayar kamu. Wah, cantik-cantik nggak bayar nih. Oh ibu tunggu bu, kok tidak bayar bu? Bayar lo ya. Oke, makasih sudah bayar walaupun dengan cara terpaksa. Gila, langsung saja. Oke, udah main apa ini? Udah main game survival teman-teman. Ada maling lagi loh. Apa ini? No. Ya ampun. Bukan anak suapuk. Yo, ini ternyata bisa ditempelin ya. Gak tau, gak enak. Bisa diambil dulu, tapi itu aksesor biasa. Oke, kita naik putar ke sini. Coba dan tersenyum. Nah, kita tak dulu kan. Oke, gamer play and win Asia. Ada terima kasih sudah belanja ini belanja. Sudah bermain di sini. Oke. Aku beli iPad mesin kayaknya kurang deh. Wow bro, ada bro. Karena saya gak bisa lewat. Aku berapa lihat dulu. Terus ini ada satu orang lagi mesin. Oke, saya dulu apa komandanya tadi. Di episode lalu
lalu tuh saya di komen bahwa dirinya terlalu hitungan. Ya, bila kalau misalnya udah sukses, kita beli semua dengan di sini. Dan di sana saya mau menambah penghasilan saya dan teman. Lalu, yang kamu pernah beli ini murah, $1,099. Dia tidak lalu buat saya bangkrut lah. Ini mana sebentar sebentar ya. Nah, kemarin tuh kan 900. Kira apa? Oh ini ada laptop ya. Oh, ada ROG Gamer Gaming Z6. Gaming Z6 ada ROG teman. Sukses saya bakal buat ini di mana? Ya ampun, bakal buat laptop ini teman. Oke, pelanggan balik nah. Saya cari MG komputer siap, gue komputer. Nada pelanggan saya ingin sebuah PC untuk dimainkan ini. Lanjut, sekali. Oh dia masih setengah jam, cepet. Oke deh, apa? Ih. Oke, panen lo, terkali kecil. 67. Coba kita pindahin kipasnya teman-teman. Mungkin kalau kipasnya itu pelanggan saya tidak betah. Ih, kena bayar anjir. Halus ya. Udah bayar dulu ya. Woi, bayar woi. Bayar. Suap. Suap pup yang gak bayar teman-teman. Oke deh. Saya mau angin lagi. Itu loh kipasnya loh, mana sih ini? Oke lagi dikit, mungkin saya bakal dapat sebuah apa nih sih? Dan nggak usah aja dong. Di sini oke. Okay. Ini mana yang mau nih? Ini yang mau ke sini? Wah sedih dong ya. Udah kita teman-teman kalau sambil mau ke warna kita dia tuh bakal jalan ke arah ke sini ke warna ini. Dan mel dia nyangkut dong. Ya, pakai baju biru dulu. Oke. Kita lihat. Oke, naik sedikit emoti tangan. Enggak apa-apa lah. Santuy. Oke, betul kita hilang mineral lo ya. Kita hilang enggak bali-bali lo. Kamu pertama. Itu juga dia anjing. Pas sudah jam 6, teman. Kita masuk di maghrib. Dia main cuma setengah jam loh. Dia cuma setengah jam. Oke, dia kuat teman-teman. Ini jadi tutorialnya ya. Ntar lah saya baca-baca tutorialnya teman-teman. Oh dia gak bayar lagi. Emang dano. Seneng kali lo gak bayar loh. Dolar tuh lumayan pakai beli arcade mode kami. Arcade mode sih mesin arcade dulu maksud lo. Dengan oh dia main PES teman-teman. Wih main PES dong dia. Oke mungkin nanti kali ini apa yang aku bilang dia. Jadi oh dia mesen makan mana? Ih iya ya satu. Nah, dia mesen makanan teman-teman. Udah main 2 jam, mantap-mantap dia main 2 jam. Mungkin ini bakal jadi $200 saya yang pertama. Yang pertama di hari ini juga, di hari kedua ini. Proses after 10. History before 10. Maksudnya apa yang teman-teman? Malah, parah lah. Ini mungkin harganya teman-teman ya. Oh jadi hack aja sekali naik hack aja ini. Segitu aja dah dulu ya. Jangan lama. Ini dia udah. Ih dia bisa bayar 400 teman. Kalau setengah perjalanan aja sudah 200 mungkin dia full lari 400 teman. Ih kagok. Ya rusak nih isi saya. Bisa ngapain ya enjoy. Ya rusak dong.
emang banyak cobaannya nih. Hari ini sudah steaknya dicuri, PC-nya rusak, tapi yang untungnya pelanggannya banyak lah. Untuk apa tuh? Oh, sudah selesai. You have no lost any crypto coin ini. Oke, tapi nggak perlu debat teman-teman. Selama rusak, oke lah, bersyukur lah. Untuk kalau misalnya rusak lagi teman-teman ya, sudah mungkin ini adalah hari kedua yang sangat sial. Dan ini 150 teman-teman, pelanggan terkaya hari ini teman-teman. Ih, ikonnya banyak banget tuh kemarin. Ini lagi dikit 500 loh, nanggung banget. Nggak apalah, bersyukur aja. Eh, kamu bayar atau enggak? Kamu bayar atau enggak? Oh, udah membayar dengan. Oke. Kamu beli arcade. Karena uangnya cukup. Dan saya mau beli arcade teman-teman. Ini arcade IG yang kita mau beli. Oh, siap. Siap. Nanti saya bakal kasih game-nya kamu. Oh, ada kasih dong kan? Udah 20-50. Jadi kalau terus kita punya apa lagi untuk beli? Seperti 256. Kita beli yang Dream Dream 951 atau hal lain ya. Besar dari ini jangan berapa jam dan jaga berapa. Jangan setengah jam rupanya teman-teman. Oke deh, tunggu aja dulu dia. Terus sekarang saya nggak bisa ngambil 400 ya. Oh, dia bisa 100 teman-teman. Ya tapi dia uang saya 1500 ya. Kita nggak bisa beli yang hal of teman-teman. Kita harus beli yang mana tadi? Mana tadi aset? Maksudnya? Kalau dia bayar apa nggak? Kalau nggak bayar, penting aja. Oh, bayar ya. Syukurlah bayar. Tapi dikit loh, nggak apa lah. Kita akan main aja S951. Oke, saya sekarang saya tinggal tunggu. Ah, ini dia nama tadi juga. Nah, mantap ini juga semoga ya. Biar saya juga tahu teman-teman saya tuh siapa yang baik. Ya mati dong. Oke, tidur. Jadi kita sudah punya satu PS dan satu arcade machine yang siap menjadi penghasilan kita di Asik Ukup Cafe. Mungkin ruangan depan nanti itu saya pakai untuk full arcade machine teman-teman. Oke. Ngebug kah? Oh enggak ngebug. Saya kira ngebug dulu yang depan satu dulu. Wih. Ini kita bisa pegang nih. Kalau aku sudah ada di sini lah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja episode kedua dari Game Internet Cafe Smoker dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa di like dan di share dan di subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian untuk membantu channel ini untuk berkembang. Nah, udahlah teman-teman, untuk dengan panggilan jiwa teman-teman. See you in Papida. Bye.